Naik Vespa ke Sindanglaya. Ke Sindanglaya memanen bunga. Hari ini saya bersuka cita untuk membagikan sesuatu yang berharga. Saya mau men-sharingkan dan mensyukuri 15 Januari. 54 tahun yang lalu saya melakukan sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang ya tidak pendek, ribuan kilo, begitu kan, Iwan Fals, jalan yang kulalui. Dan itu perjalanan dari Tanah Borneo, Kalimantan Barat, Papua Sulu, menuju ke Jawa Barat. Dari Kalimantan Barat, saya berjalan sendirian menuju ke Jawa Barat. Dan peristiwa dalam perjalanan adalah peristiwa perjumpaan. Saya mengalami sukacita berjumpa, berjalan, dan dalam perjalanan itu ada banyak makna. Bagi Vespa lover, pencinta Vespa, itu pasti selalu tidak gelisah dalam perjalanan. Karena apa? Karena selalu bertemu dengan saudara-saudara Vespa lover, saling menyapa, saling membantu, saling menguatkan dalam perjalanan. Itu yang saya alami selama beberapa hari perjalanan dari Kalimantan Barat menuju ke Jawa Barat. Saya mau mensyukuri ini dan saya mau mempersembahkan ini kepada Santo Yusuf Mawar ini, kepada Bunda Maria. Karena dalam perjalanan saya tidak pernah sendiri. Selalu ketika melakukan perjalanan dengan Vespa ini, saya selalu berdoa, Salam Maria. Dan itu yang menemani saya dalam perjalanan. Maka, mari kita menikmati perjalanan kita, dan kita syukuri apapun yang kita alami dalam perjalanan ini, karena Tuhan tidak sendiri. Persembahan mawar ini juga untuk saudara-saudari yang mendukung saya dalam perjalanan. Tuhan memberkati dan memberi kita damai. Mari terus bertani, berjuang tanpa henti.